kalau nak bila. Kata, tak kira lagi tu hewi pakai ye, pakai ye kita. Banyak mana tu hewi pakai ye kita. Nak beli tudung, nak beli dakwah, boleh beli. Nak beli baju comel-comel, boleh beli. Tengok tu hewi kita. Hani nikmat Allah Ta'ala. Apatah lagi, tu hewi kereta kita. Tu hewi motosikal kita. Tu hewi rumah kita. Tu hewi bini kita. Tu hewi tu laki kita. Tu hewi kebun kita. Tu nak bila nak rakyat kata. Tu nikmat nak rakyat kata tu hewi kita. Pak kita sepatut dah tak terima kasih tu hewi. Tak sepatut sikit hewi. Hani nak rakyat kita kena sedar 24 jam. Kita hak sebenar tak ada gapo sekarang jari 10. Tak ada gapo sekarang. Sebab apa? Sebab tu kita beranak tubik telanjang bokeh. Ada ke tak orang beranak tubik kain, pakai kain selalu ada. Ada orang beranak saling di hospital kuat tubik luar dalam selalu. Tak ada. Hani nak rakyat kata kita tak ada gapo sekarang macam-macam. Ni nak rakyat kata. Kemarin makan nasi dah, hari ni makan nasi pula. Malam kemarin tidur dah, semalam tidur pula. Dengan keadaan kita sehat walafiah. Sebab tu Tuhan kata, kalau mu nak bila nikmat hak aku kemung tak habis-habis. Mu bila dah 3 bulan, 4 bulan, 3 tahun pun tak habis-habis. Ni Tuhan royak dalam Quran, boci-boci. Tuhan kata wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika mu nak bila nikmat hak aku beri kemung ni, eh manusia la tuhsuha, tidak habis-habis. Tidak terhingga. Tengok Tuhan kata sendiri. Nak hingga gano, nak habis gano, kemarin hari ni boleh pula. Nasi ni berapa hari dah Tuhan buat? Nak makan tak ada putih gano nak nasi tu. Kemarin nasi kerabu, hari ni nasi kerabu pula. Kemarin boleh makan kuih. Boleh makannya tepung-tepung, hari ni boleh pula. Cuba tengok. Hani nak ayat tu. Selagi kita ada di dunia ni, mana Tuhan berterusan nikmat-nikmat ayo. Mati esok dalam kubur pula, nikmat Tuhan pula. Siapa di akhirat esok, nikmat Tuhan pula. Bila masuk ke dalam syurga, nikmat Tuhan tak ada putus-putus. Pas mana nak habis? Ha, nak habis. Kemarin nyawa dah, hari ni nyawa pula. Kemarin boleh kelik, boleh kecek. Hidung bahu molek. Perut tak ada sakit. Cuba tengok. Tu hewi kita. Tu nikmat no ya tu. Kita ni tak ada gapo sekarang, kita ni hamba yang dhaif. Kita ni hamba Tuhan yang lemah sekali macam-macam. Sebab tu bila reti benda ni ada dalam jiwa kuat kita masing-masing ni. Kita tak ada berasa kedebe, tak ada berasa hebat, tak ada berasa, tak ada berasa lebih dah. Kalau tu hewi kaya pun rendah je kaya kita. Kalau tu hewi kaya pun kita tak ada du berasa lebih dengan demok tak. Tak ada rasa kedekut tak kaya gitu. Karena tu hewi kita penyek sama taruh je. Tu hewi penyek hari ni pakcik-pakcik ni. Tu pakai kereta tu hewi penyek je. Tu ada rumah tu hewi penyek je. Tu hewi nak tarik bila boleh. Sebab tu bila hari kita mati, ada tak kita kabur dengan kereta-kereta di kubur? Tak ada. Kereta yang kita nak bawa hari-hari orang lain pula. Tu hewi orang lain penyek pula. Kebun kita deria puluh-puluh rai. Nama orang lain pula gerai tu. Hari ni ayat tu hewi penyek je. Sebab tu jangan kita berasa. Jangan kita berasa bangga, jangan kita berasa kedekut. Apa yang tu hewi kita nikmat-nikmat, kita kena bagi we makan. Lebih-lebih lagi kita tengok orang kaya, kena tengok orang miskin. Mujulah mung miskin aku boleh buat pahala. Mujulah mung miskin aku boleh masuk syurga. Sebab aku bagi dengan mu. Ha ni boci-moci nak ayat tak hidup pergi kita hakikat sebenar. Ha tu. Allah Ta'ala bui kita. Ya we penyel ya. Penyel sama taruh. Ketika ya we penyel jangan terlupa kita. Gunalah semolek-molek. We kena dengan aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia kata bagi, kita bagi.
Hani nak ayat Tuhan nak samakan benda-benda hak jauhi kita nikmat-nikmat dia. Sebab tu dalam Islam dia wajib zakat. Di dalam Islam ni dia wajib zakat, wajib ngocik. Pasal apa boleh wajib zakat? Pasal nak uyak orang kaya tu bantu gatik orang sesak. Sebab tu zakat kena uyi kepada orang asnah lapar. Orang pakir, orang miskin, orang mu'alaf. Cuba tengok zakat. Kalau Tuhan tak masuk dengan cara zakat, mana orang nak pakir? Hak kaya nak kaya semua. Tak puas kaya, hak kaya. Kena kong. Tapi, dia Tuhan wajib zakat. Kena waktu ambil zakat dia. Dah mu kaya, dah duit banyak. Dah mu kaya, dah harta banyak. Kena keluar zakat. Pasal apa tu? Nak bagi ke orang yang tak ada. Tengok Tuhan nak sama kita. Hani nak ayat tu kehidupan kita orang Islam, ibu-ibu, ayah-ayah. Ni kita kena faham, kita hidup sama taruh. Maka bulan Ramadan, yang nak sabar tak berapa hari lagi ni, kita kena sungguh lah. Haji boleh kak kita kena buat tarang wi molek. Buat jadual wi molek dalam hidup kita sebulan bulan Ramadan. Kalau hak nak lagi kak, nak jadi roi pesin comenya, tosoh kerja bulan Ramadan. Kalau hak matang, beradu jut baikon. Buat matang lah. Aku nak beradu bulan Ramadan sebulan. Pohon getah pun terima kasih kita. Ambo nak berasuk lah. Kalau dia boleh kecek ke kita gila kita. Bunyi suara ke batin dia. Terima kasih tuan. Tuan, terima kasih. Munculah matang-matang bulan Ramadan. Aku pun nak rehat juga. Tidak kok pagi-pagi ku sakit lah. Mumari dia cocok aku. Tak ada cocok hidup sama tau. Serah. Kalau hak sengguh, kau sakit nak-nak. Hulu sepedepoh. Dia tak ada hal mana, tak tahu. Motong no yang itu. Sebab tu bulan Ramadan kita beradu katik. Beradu lah. Beradu apa tu? Beradu nak ibadah. Kita nak ngatik, nak baca Quran, we puas hati bulan Ramadan. Kerana sebelah bulan tak ada wakaf pun kita. Hijau klik-klik-klik-klik. Ngorik bobodeh. Hodeh tu ada tu macam tu. Hani nak ayat tu kita sebelah bulan dah. Sebab tu Tuhan dia bagi kita ni sebulan. Supaya kita beribadah. Ni kaum ibu nak ayat kata semua ni. Kaum ibu ni luar biasa di bulan Ramadan. Pahala banyak sekali. Ni orang jadi orang tina lah. Nak ayat tu bulan Ramadan Tuhan bagi ganjaran banyak. Pasal apa banyak tu? Pasal dia orang masak. Dia orang masak, we makan untuk lelaki dia. We makan ke anak dia. Apa yang dia ni? Ita'amu ta'am. Masak makan ni jamu orang. Lebih sekali. Tu kita we katuk lelaki kita, anak cucu kita. Apatah lagi kalau kita jemput orang buka puasa ke rumah kita. Jemput orang susah-susah mari buka puasa ke rumah kita. Ataupun kita beli barang, orang pergi rumah dia. Dia buka puasa dengan barang kita, dengan nasi kita, dengan sayur kita, dengan manis kita, dengan air kita. Allah besarnya bulan Ramadan. Sehingga Nabi kata, man fattara sha'iman. Siapa dia pergi buka puasa kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Falahu ajrun man shoma. Boleh bagi dia, pahala orang puasa tu boleh ke dia. Ha, cuba tengok. Banyak mana tu hari kepada orang puasa sehari-hari tu. Hari yang dia jemput mari buka puasa ke rumah dia tu. Tuhan bagi sama banyak dengan Tuhan hari ketua dia. Hari ke kita yang jemput orang buka puasa. Hani nak ayat. Jadi kita reti bahawasanya bulan puasa ni. Sangat-sangat mengajurkan kita ni. Berbuat baik di bulan Ramadan. Baik kita bagi sayur ke. Kita bagi gula ke, kita bagi manis ke, tak ada kira bulan Ramadan. Kerana tu hisap habis licing, hisap habis licing. Kira berlaku-laku. Ini nak ya. Sebab tu bulan Ramadan nak hari ni, kita beki hak tahun lalu. Mana puprong kita hak tahun lalu. Mana tempat tak comel tahun lalu, tahun ni kita pakai beki berlaku. Pasal apa? Pasal kita tak tahu nak mati bila.
Kalau kita pakat fokus kepada ibadat puasa kita di bulan Ramadan, takdirnya kita ni ajar dah mari dah. Lepas Ramadan, demo kata abellah tak ada dah weh. Potih mak gi dah. Di mana gi kubur? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita kalau kita kuat di bulan Ramadan, tak apa dah. Bulan Ramadan kita baca Quran dah. Bulan Ramadan kita buat khairat dah. Bulan Ramadan kita bagi sayur-sayur makan ni kepada orang. Alhamdulillah, kita pergi dengan selamat. Itu kita nak sekali. Kerana tu hewi umur kita ni sangat-sangat jangkat. Terhak sangat-sangat. Kemudian, dia bui dah terhak dah, dia tak royak pula bila. Hadut bimek, oh tak ada habis Ramadan, pergi dah. Dia terawih lima malam ya. Bini kata, pergi mudah-mudah ya. Bangun nak semaya subuh. Rebah lah jamek juga. Bucak putih juga, ajar mucak, ada lalu dah. Ha, tak ada sepenuh Ramadan. Sebab itulah Islam dia menggalak kita supaya kita berdoa 3 bulan. Supaya kita berdoa. Ni bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wahai Tuhan kami, bagilah keberkatan hidup kami, buat kami, kerja kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Ni kita dululah ni. Hari ni berapa hari dah weh? 10. Hani nak ayat tersyabih. Minta Tuhan berkat. Tengok. Wa balighna Ramadan. Bulan Ramadan, Islam suruh kita berdoa, we sabar. Wa balighna Ramadan. Sabarlah kami, ya Allah, ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan, we sabar, we sabar. Jangan mati lagi, ya Allah, di bulan Syabih ni. We sabarlah ke bulan Ramadan. Ha, hari ni kita nak menyambut Ramadan dah. Syaban ni apa lagi persiapan kita nak menyambut bulan Ramadan. Ramadan nak mari tak banyak hari dah. Bila nampak anak bulan dah, orang tengok bulan dah nampak di Bukit Jahar ke di mana ke. Maka malam tu Ramadan mengetuk pintu kita belakang. Kuk, 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 kuk. Kuk, 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 kuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ramadan mari dah. Rumah hamba dia ketuk pintu. Rumah makcik pun ketuk pintu. Ah, tu nak ayah. Ketuk pintu kita. Dia mari dah lah. Maka dia, dia mari tu dia bawa berlaku. Dia bawa berlaku kebaikan. Kalau boleh tengok ada berlaku lah tu. Ada dengan wah lima, ada dengan wah pau, ada dengan daging, ada dengan ikan, ada berlaku siap lah. Tu Ramadan bawa rahmat kita. Ha, tu nak ayah. Sebab tu Ramadan ni kita kena, kita kena gunakan seguna-guna sebaik-baik di bulan Ramadan. Tu nak ayat tu. Kerana apa tu? Tu hewi kepada umat Nabi Muhammad. Ramadan ni bulan buat kita. Bulan orang Islam seluruh dunia. Ramadan ni. Bulan. Bulan kita. Tu hewi kepada kita bulan ni. Sebab tu kita gunalah bulan kita ni sejomi-jomi. Jangan khenak bulan Ramadan. Jangan kita cemar bulan Ramadan. Kita hiasilah Ramadan dengan amal-amal ibadat. Kita cumi, kita jangok bulan Ramadan dengan amal ibadat. Amal ibadat yang tidak ada di bulan lain, yang ada di bulan Ramadan saja, iaitu semaya terawih. Tak ada bulan lain. Ngatik bulan lain ada. Baca Quran bulan lain ada. Berzikir bulan lain ada. Tapi semaya terawih tak ada di bulan lain. Maka terawih ni, berharap semua lah. Amal demo pun. Bukan demo saja dah, amal pun dimakil. Kita boleh habis molek lah terawih bulan Ramadan. Tiap-tiap malam cuci molek, cuci molek. Kalau 20 pun 20 boleh habis. Yang ini tu kada cabut kosi kau bapak. You kau bapak banyak sekali. Kau ibu yang kau sikit tak nak tubik mana ibu. Kau bapak kau Allah Akbar. Kau dua salat tubik. Kau yang tak nak kecing. Kita dengar jamin tak ada. Duk berat, dah sumpah berat. Haa, tengok. Tak pernah cukup kita. Bapa tu, kita buat main-main dengan Ramadan. Jadi kalih dengan bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ni, Allahu Akbar.
Kalau kita nak banding bulan Ramadan semua buah kayu semutih. Buah kayu semutih besar. Besar pada buah nyur lagi. Mulak bahu sudah wah bahu doh lebih pada nakor lagi. Maka kulit dia pun boleh makan. Isi dia sama telur. Mulut dia pun boleh makan. Sapa ketaka pun boleh makan. Tu nak royak ibarat kata bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan sebulan ni terpakar berlaku. Terpakar berlaku. Pas kalau kita buat kadik-kadik macam weh, tak ada dah kita. Sekadar sebulan je. Kadar sebulan je. Tu nak royak tu. Kalau kita buat kadik-kadik, tak ada lah. Makan tak ada kenyik, kita mati dah. Makan tak ada kenyik, kita tinggal dah. Sesah bila kita mati esok. Sesah kita mati esok. Bila tu? Bila kita masuk ke dalam kubur yang makcik-makcik tu. Tosoh kata sabar kot dulu lagi. Kerana dedapai kita ni makcik weh. Hak kita tak pernah rasa lagi dedapai kita. Hanya amun orang yang hak sungguh. Ni pocik-pocik semua ni, kaum ibu bapa ni. Hak kita nak pergi ni tak pernah rasa lagi. Kita besar lagi orang tapak kita. Besar lagi orang sepak kita. Besar lagi orang godek kita. Tak ada. Kita tak pernah sakit kulit hidup dunia. Nak gapo boleh beli. Nak kereta beli kereta. Nak makan sup atas ekor boleh sup atas ekor. Nak beli manis, boleh makan manis. Nak beli baju tu, boleh baju tu. Nak beli kain tu, boleh kain tu. Boleh berlaku-laku. Tak pernah kecewa hidup dunia. Ada sakit sikitnya, ketik nyamuk dengan pacak. Tu pun sakit kita tahu dah. Tapi ingat akhirat yang kita nak pergi ni. Kalau tak ada bekalai, pocik-pocik, weh, makan napa lah. Makan napa melekat lah. Maka kita nak pergi lagu mana? Kerana akhirat tak ada lagu ni, tak ada macam ni, tak ada. Akhirat masing-masing bawa diri. Ambo tak boleh tolong makcik, kalau makcik dah dapat ambo sekalipun. Makcik kata, bapa suruh tolonglah makcik tak ada. Ambo kata kena, tak boleh makcik, weh, minta maaf. Tu nak ayat kata. Walau tu lelaki kita, walau bini kita, walau anak kita, walau cucu menantu kita. Ning akhirat noya masing-masing duduk. Pak kita nak buat lagu mana? Amalan kebajikan kita ya. Ya mana dia boleh tolong kita, amalan kebajikan kita. Tuhan pun royak dalam Al-Quran. Man amila salihan fali nafsi. Siapa dia buat amal soleh untuk diri dia ya. Untuk diri dia, dia boleh guna diri dia ya, beda untuk dia ya. Boleh tolong diri dia. Waman asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat kejahatan akan makan kepala dia sendiri. Ini nak ayat tu akhirat esok. Itu ayat. Maka masa yang kita nak pergi nak sapa ke syurga. Dia kata syurga-syurga tu. Makcik jauh. Hari ni kita hidup ni 10 tahun pun. Dia ayat korang kata masa puas dah. Kita nak pergi lagi ni berapa ratus ribu juta tahun lagi. Wallahualam. Tu nak royak kata. Kita nak pergi singgah di alam barzakh, alam kubur. Tak tahu lagi macam. Tak tahu berapa lama. Mula cek kita berapa tahun dah lah ni. Kalau kita nak pergi zarah kubur tu, nesel dia tu. Mula cek, bukan mula cek kita, cek kita. 40-70 tahun dah. Kita nak mati dah cucu dia, cicit dia. Itu nak ayat terlama. Apatah lagi masa Nabi Adam, Siti Hawa dulu sampai ke hari ini. Berapa juta tahun dah. Tengok tak sudah lagi ke alam barzah yang baru. Alam barzah. Kalau kita duduk di alam barzah bernikmati. Dapat nikmat, ganjaran banyak, kebajikan banyak. Alhamdulillah, kita duduk dalam sedap. Duduk dalam sedap. Duduk dalam kubur sedap. Duk relax. Duk pakpon ni dalam kubur. Nikmat tengok upah syurga. Bahu syurga dah. Ni orang tu di alam barzakh. Tapi kalau sebaliknya kalau orang tu duk kena seksa dalam kubur. Allahu Akbar.
nutrio tiap-tiap week nanti. Mungkin tiap cuma tiap-tiap week nanti nutrio. Nuk manggil, nuk minta tolong anak cucu dia. Tolong, mek sakit. Tolong adik mak, mek sakit. Tolong adik mak, weh pun tak lak ni. Dulu kubur, dengar dah, kita tak dengar dah. Kita dah sedar, nak makan hayat panggil, makan hayat busi. Haa, tengok ayat. Kereta ada, cik kita tinggal perak, baku lagi hajai. Kegi kerabi, baku bukit pulak. Tak ada putih gaduh, dah sedap-sedap. Kebun diri, dia tanik, kita pun coba. Tak ada ingat pun. Getoh-getoh dia pun. Tak ada ingat kecil kita. Nina ayah atas kita. Anak tak tahu. Anak tak tahu kata ayah dia, mik dia, dia teriak dalam kubur. Ni kalau seksa, kalau tak seksa, alhamdulillah. Sikit lagi kita duduk situ pula. Nanti mik kita, cik kita pula. Sikit lagi. Kita pergi dekat situ pula, barulah kita tahu nyata. Pesening, ya Allah, janganlah ya Allah. Aku takut, ya Allah. Baru terkejut kita. Learning, tak ada padu ke apa. Learning, tak ada heran ke apa. Hari kita sesah lagi akan datang. Tu baru duduk dalam kubur. Bila kita mati, bila kita tu bakit esok. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkala, manusia akan bangkit daripada kubur menuju ke mahsyar. Tiga tu telanyai bogel belako. Kain secaping tak ada. Tak ada bini tu imeh pun telanyai, bini tu guru pun telanyai, bini nayuk pun telanyai. Orang motong pun telanyai, ke kebun deria pun telanyai, telanyai. Hok kayu pun telanyai, hok sesak sama telah. Telanyai bogel belako. Panas tak nak kecil dah. Lengok tengok, oh matahari tu merah. Matahari besar, merah nyala semua baru api. Kita ni kau habis-habis panas. Habis-habis panas. Daun kayu selah tak ada. Air seteguk tak ada kita. Sejak daripada orang tani kita kubur, tak temu dengan air, tak temu dengan seguk. Tak usah kata nasi. Air seteguk pun tak ada. Ini macam-macam duduk dari kita ni. Ni dia royak tu duduk dapet kita. Tu. Duduk di padang masa esok habis-habis panah. Tak ada jumpa dengan air. Segelah kau seteguk kau tak ada. Sejebur kau tak ada. Ni di padang masa esok. Lama mana pula? Sebagaimana kata seorang syekh alim ulama. Dalam kitab dia kata 40 tahun duduk ladung di padang masa saja. Kau duduk beribu ramah 40 tahun. Tak ada pergi ke mana-mana tu duduk. Tak tahu sukman. Ada berlaku manusia. Sia, topek, Cina, Melayu, Kabu, orang putih, orang hitam ada berlaku. Duduk situ berlaku. Kau berimeh pun duduk situ, kau kapi pun duduk situ. Tu. Tak kenal mengaku dah. Tu laki dah duduk mana, bini dah duduk mana, tak usah carilah. Tak jumpa. Mana natu kita? Mana cucu kita? Mana anak kita? Tak tahu duduk mana dah. Bining bawa diri sendiri, tok lelaki bawa diri sendiri. Ning noyak di pandai masa esok. Duk berjalan saja duk gitu berapa tahun. Nak hipung di masa. Duk di pandai masa saja tu 40 tahun dah mengikut kata ulama. Ini noyak itu. Pak kita nak duk lagu mana kalau amal lain tak ada. Kalau amal lain tak ada. Ini Ramadan hari ni kita kena buat ibu hati macam-macam. Poci-poci pun kena ibu hati. Kalau tak puas hati semua tahun lalu juga, tak ada jalan. Amba berasa tak ada jalan. Tak tahulah orang sini. Nah, orang poyok ni tak tahulah. Tak tahulah. Kalau ke rumah amba ni kak, bulan Ramadan, mula-mula tu ya. Mula-mula je ramah. Mula masuk Ramadan tu kak, ramah, mari sejik. Mungkin dia tergehel lama dah tak terawih. Dekat marilah penuh. Orang tenor ni kok lus. Dan dulu lagi dah. Nak raya kata bulan Ramadan. Bo, siapa tengah? Kau tak ada. Kau rengeh. Kau tak ada. Jadi malah. Jadi wak tak hari. Hak semaya. Hak tak semaya tu tak. Hak semaya sikit. Hak semaya penuh. Tapi nilainya sikit sana. Hani nak raya kata. Bo 10 akhir kau tak ada benar.
10 akhir tak ada benar-benar dah. Mari tengok di sejik lah, ada dua sah ayo. Tak padai mula-mula penuh. Oh, penuh sejik. Ramalah sejik suka. Tapi bawa akhir Ramadan, kau tak ada. Suh di malam akhir sekali, pakat mari berdiri. Kamu dah perhatilah. Tapi sini tak berdiri berkali. Kamu rasa tak berdiri lah sini ni. Nah, kalau kamu hamba kak berdiri. Haa, tu. Malam 27, 28, 29, 23 malam akhir tu kak Allah. Bawa pun tak hari terawih dah berdiri dengan anak. Jadi tukar. Mulai Ramadan jadi raya Cina. Sebab raya Cina dah pedih. Cina ya pedih. Tapi Cina ya tak pedih kosin. Hari raya dia tu ya pedih. Kita dah masuk Ramadan tu pedih dah. Pedih dah. Pas pedih pun tak jauh ke sejik ya pedih. Tak pedih lah. Hamba kita suruh pedih tu. Tengah gelap, tengah ketoh. Ataupun tengah benar, tanah gaya, tak ada wakka pergi pedih tu. Pergi, buat dia pergi. Tak pergi, dia balik ke ni. Pom. Pak berdi pula bukan berdi kecil. Noyak tu. Berdi kata. Tu noyak tu. Berdi kata, berdi bola. Macam-macam lah noyak tu. Siapa orang semaya tak khosyok. Anak cucu kita berdi. Kalau habis tua-tua tu kat natuh. Cacuk habis baca eh. Tu Ime pun moga tak ada muda mana dah. Sani duk ghairil maghdu nakhir. Fatihah. Katok luweko. Ihdinas siratal mustaqim. Betul lah tu Ime kena ambil umbi semula. Kejuk ke pedih tengok. Hani ni ayah pak kita belak. Sebab tu kita tahun ni beki katik lawi. Yang ni we jadi raya Cina bulan Ramadan kita. Jadi kita ni tak ada hera agapo. Sedekah Islam tak leh harre. Negara kata Islam ni dia harre. Kita agama Islam ni bukan budaya bedi. Tak ada ibadat bedi mah kita tak ada. Islam tak menggalakkan kita bedi di malam-malam. Malam-malam utama, malam-malam besar. Kena, ialah, kena isikan dengan agama-agama. Kena baca Quran, kena berzikir. Kena buat kebaikan. Kita tak bedih. Bedih pula tak apa, Allah bawa punya beli. Beli bukan murah tu. Beli peluk saja, peluk. Hapsa sikit pada ibu kaki tu, sepotong-sepotong tu nak ayat tu. 200-300 ko. Ada 500 pun ada seputuk. Cuba tengok, nyebeli tak ada kamu. Tu nak ayat duit. Duit tak saya nyebeli. Setah je 10 hutin, 12 hutin. Plup. Gah. Plup. Gah. Setah kau habis je lah. 500 ko, 300 ko. Kalau tu Imi minta duit sejik, ngepek obat, Tu Imi beli, minta pula dah tak ada kampung. Kuat lemah tu Imi ni kau, buat Imi tak lah, dah nak 500 pula dah. Tengok ngepek, nak beli kerak sejik. Kau beli bedih lah, 3 putung, 1,005. Hani nak ayat terkita. Lepas tu asalkan boleh pahala, dosa. Kau duk bedih tu berdosa. Apa nak ayat lagu mana? Majlis agama Islam royak tak heran. Kedepan kita lagi. Aci boleh dengan Tuhan tu tengok kita lagi. Kedepan pada Tuhan lagi kita. Sebut kata mati masuk syurga. Gini demo we, syurga. Takut neraka jangan sepak. Tak sedengar neraka. Syurga mata syurga. Gini tak terawih ke? Tahu tak tarak dan dikniat itu bu. Pas syurga neraka, syurga. Tengok. Dia buat syurga sebut cek dia buat. Sebut cek dia buat syurga. Nak syurga semata. Hanya perangai Melayu. Nak masuk syurga peri, malah semaya, malah gapuk. Hanya orang kita nak ayat tu. Sebab tu tahun ni kita kena bikin molek.
We jadi artis sekali, we ada kuamai. Ramadan mari sebulan ni, kalau mati lepas Ramadan, alhamdulillah ahli syurga Allah Ta'ala. Kerana tu, aku bawa pahala banyak. Tu bawa kena. Kerana di bulan Ramadan ni Allah Ta'ala kena 700 tahun. Tiap-tiap amalan kita 700 tahun yang tinggi sekali. Mula di 10 sampai 700. Kita bagi mani. Kita siru pisah, kita ada pisah habu. Kita tengok lah sungkrok lah pagar kita lah. Oh lah, aku dah kata ambil di wedung dah. Tak ambil weh weh weh. Gerak ha? Oh lah, gerak pisah habu lah. Setana. Biku tak lutu dia. Bolehlah karung dua hari kuning. Belah dua berak. Berak. Belah dua suti, belah dua. Boleh sepuyuk kau segatai tu, sabar di telingmu. Allah, dia mau kata kena siru banyak nak moci, makan dua beranak ya. Lah, kamu nak bagi. Kamu nak bagi. Allah, nak bagi siapa tu. Lah, aku tepi-tepi rumah hamba tu lah. Dia pun siru malek kau, boleh makuk Allah. Boleh makuk Allah. Allah, 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 Allah. Kita Allah semakuk tu moci. Kita halau semakuk ke jirai tetangga kita. Tahu tak? Halau yang kita boleh semua kita bagi ke dia 700 makuk. Ha, pada kedekut apa lagi? Neng no ayat. Supaya kita buka halau ke dia 700 makuk. Pas rumah ni 700. Belana lah setanai ke pisah habu tu. Sebab tu pisah habu bulan Ramadan jangan duk jual. Ni duk jual semacam. Alihlah, buat dengan buat jambu tu, no. Dua juga dengan buat jambu, buat dengan buat jambu tu, no. Kerana burung dia tak akal, bisa lah, sebu. Haa, tengok. Nak royak nilai di bulan Ramadan. Haa, tu apa leh? Kalau kita baca Quran pula di bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni sangat-sangat mengajukan kita supaya kita banyak baca Quran. Di bulan Ramadan. Bulan ni pun baca boleh. Tapi bulan Ramadan sangat-sangat. Karena Ramadan ada kaitan dengan Al-Quran. Ramadan ni ada sakut dengan Al-Quran. Sebab tu bulan Ramadan, bacalah Quran. Belahlah demo habis khotbah dah. Kita baru boleh dua juh ya baru. Tak lagi lah, kita tak lagi derah, kita kereta buruk. Innalazina amanu wa amilus solihat. Motong bila nak kota macam belalah kita. Kita mak gagak dia cari. Demo tak apa peruk dia mengaji pono. Pasehlah demo. Sedak dengar dari membaca kok. Kita lidah kerang. Nah, tak apa baca. Tahu ke tak? Seko-seko huru tu hewi 700 tahun. 700 Allah Akbar maci-maci we. Kita baca kul wallah pada nak. Kul huwallahu ahad. Kul dua ekor. 1400 dah. Tengok. Huwa dua ekor 1400. Baru kul huwa ya baru. Berapa dah? 2008. Allah kul huwallah. Allah ni alih la la alih o. 5 ekor. Pas 5 ekor 7 tu apa ni 700 kali apa ni 700 5 kali berapa? Ha samtim ha. Tak 3005 dah Allah saja sekor. Capu dengan hak sani 2008. Baru kul huwallah ahad alih hada. Berapa? 2100. Tu nak ayat kata berapa dah? Haning nak ayat baru kul huwallahu ahad. Lepas kalau kita baca nu. Baca mana nu? Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Panjang
Ha, tengok bilik. 700. Berapa mem? 700. Berapa mem? Bini becik juga. Dia kokol juga. 700 mem berapa dah? Allah, kakak berjuta dah amma ya tasaalun. Apatah lagi kalau kita baca sejuh, dua juh, tiga juh, lima juh, apatah orang yang khotel sekali bulan Ramadan. Allah, mahasan, mahasan, halo. Pula pun kita. Pada cari mana macik-macik? Hari nak ayat. Oh, nak ayat tu. Kita tak boleh baca apa, weh. Surat besar tak mana. Terus kat buat Tuhan, lo turun, boleh sikit-sikit. Hati tu. Nah, itulah. Mari keluar Allah dah. Tak apa aku kerti itu. Kul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Mari aku bunyi itu dah. Dia baca di mata aku bunyi kok, 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 kok. Nah, itulah. Matipah tu. Matipah keluar Allah. Dekat gelah keluar Allah. Matipah keluar Allah. Dia tak kerti pada awak lagu mana. Baca hak tu lah, baca hak boleh je. Haa, duk matang kau. Nah, orang Tino ni banyak sekali puluh eh. Orang jatuh tak cek, orang jatuh. Naik motor tak ada, derah perut. Loh, weh, you don't want derah. Haa, orang jatuh ni, orang Tino dah ada. Petai-petai tu pada buat sama dah. Tu nak yang. Pada berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Tu dua sama putih bau. Wei-wei yang akeh boleh beribu dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bunyi molek lesung tang kleng kang 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 kang. Tapi yang dia hang ala pecah. Kau bagap tengoklah amek mui. Wei mula lesung pecah dah lah. Lumbek ikut pu beli lain pula. Ah, tu ayat tu. Jadi ikut kita. Ni no yang terpahlo di bulan Ramadan ni mahasan banyak-banyak. Apatah lagi kalau kita khairah jariah. Kita khairah jariah di bulan Ramadan. Ni pocik-pocik semua. Kalau bunyi ada orang laisut. Nak buat masjid ke, nak beli tanah kubur ke, nak buat balasoh ke, nak buat tadika ke. Kita pun dah di bulan Ramadan. Ikutlah 100 ke 200 ke 500 ke 1000 ke ikut. Allahu Akbar. Kita pergi tolong fad duit kita ketenakan akhirat. Bawa kita mati esok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pergi kamu kita dah. Kita pun dapatlah basic situ tengok dulu. Padahlah sahabat Bapak Suh tu tekan sangat pun. Oh, mujulah Bapak Suh. Oh, tapi sesak Bapak Suh. Nyawi 100. Eh, kalau wis 1000 pun nak selesai tak lepas. Hari nak ayat sekali go ya. Duit kita habis ya boleh pulang. Hari sekali go ya. Hari nak ayat cara kita nak jariah nak kerok. Pala tu dia tak beradu-adu dah macam tu. Kita dah nak kubur dah situ. Dah mari hak tahu itu. Lepas kita wih berapa kali bulan Ramadan. Kita kata orang tu. Orang tu minta wih kerok. Kita wih dua tiga tepat bulan Ramadan. Oh, nak ayat kata dia mati esok. Mujur tak ada nak goyak. Tu nak ayat kata. Lepas kita nak harap apa lagi. Ning Nabi dia goyak dalam hadis kata, orang mati kalau tak ada amalan moci-moci, duk meluik, duk menjerit, duk minta tolong semua orang lemah air. Tu Nabi kata dalam hadis. Innal mayyita fil qabri kal ghariqil mughawis. Orang mati dalam kubur supaya dengar orang lemah air. Nampak dah sebab orang lemah air lagu mana? Ha ni moci-moci. Orang dalam kubur tak ada amalan. Tak ada buat apa. Ha tu nak ayat. Nabi kata supaya orang lemah air. Apa orang lemah air kita nampak dah? Nampak, tak ada nampak payah di otak kita orang lemah air. Belum, 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 belum. Tolong. Glok. Selah. Lagu tu lah Nabi duk royak kata. Orang duk lek kubur tak ada amalan sebagai lemah air. Duk minta tolong. Ha. Papi ada tolong. Anak dia. Kalau anak soleh.
Ha, kalau anak soleh. Bah anak soleh ni bukan mudah. Lebih-lebih lagi masuk lo ni. Masuk lo ni nak jadi anak soleh ni bukan mudah. Dulu masa tak payah mana jadi anak soleh. Learning anak noya tu. Banyak mana anak tak jadi soleh hari ni. Dengan ibu bapa deraka. Siapa dengan mek dengan cik dia ni ya hamak nak kaki. Anak orang lo ni. Bah payah nak jadi soleh. Anak soleh ni anak semaya cukup. Anak duk comel tak itu orang. Okay. Tu anak soleh. Cik dia mati, mek dia mati. Dia ingat dia terzerah kubur. Dia doa sokmo ke mek dia cik dia. Cik dia tak mati gitu pun dia caruk. Mek dia sakit lama mana jadi amapak. Dialah dia suap nasi ke mek dia. Pagi-pagi dia siung dah mek dia. Walau busuk pun dia siung mek dia. Tu anak soleh. Ni nak ayat tu, Tuhan Nabi suruh dia tinggal anak soleh. Dia tak jemu dengan ibu dia, dengan cik dia. Pagi-pagi dia peluk mek dia. Dia beli tepung wik mek dia. Dia tanya nak makan, dia tanya mek dia dulu nak makan ke apa. Tu nak ayat dia utamakan dua ibu bapa tu anak soleh. Bah anak kita nak jadi dekat lagu tu. Allahu Akbar. Anak kita ni umur 18 dia minta duit lagi. Mek duit, mek duit, mek duit, cek duit, mek duit, cek duit. Tu umur 18 dia mahuk dah. Sebab cik dia buat duit dah. Sebab mahu dia ada gelai duit. Cik duit, mek duit, cik duit. Salah tahu sikit masa catung. Tegur tak pakai cek. Ha, anak noya tu. Macam mana kita nak didik jadi anak soleh? Nak kasih dua ibu bapa. Hani noya. Bila kita mati pula, pia nak tolong kita dalam kubur. Anak kita tu. Bahan anak kita nak jadi ke tak? Ha, ni noya tu bukan mudah. Bukan mudah. Maka sedekah jariah ni paling paling mudah sekali. Hak Nabi dia ayat 3-3 tu. Sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Tiga perkara ni tak beradu-adu pahala. Ha, tu nak macam-macam nak ayat tu. Sebab tu kita di hari ni kena usaha. Nanti orang nak buat kita nak banyak mana. Dan kita mati dia nak ngatik apa malam. Ni mana ngatik berapa malam, tepat-tepat tujuh malam. Panu pula 40 tu. Tu kalau kita semelih sehati. Kalau semelih kambing. Tu ime pun baca banyak, sekilang pun sup sehati. Tidak. Kalau ikat iya, kau pendek kata. La ilaha illallah, mana tu lah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, sudah dah tu ime. 15 pacah. Mereka kena ikat iya. Minggu orang. Ulai orang nak kau jeluh. Nak buat apa patah? Ah, kalau semelih lembu tu alik lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasa umur tu bunyi kerak. Gerak, gerak, gerak. Beringat tu imej kat tanah ke? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Tuan-tuan jadi tu imej orang ni. Tak jadi apa gula lembu. Kutuk hati. Ah, dah yata. Gak-gak kena anak kita sendiri. Tidak, kita kena buat amal sendiri. Jangan harap aku. Sebab kita nak pergi ke Mekah, nak pergi ke mana lah. Jangan dah harap duit. Okay. Kita kena cukup dah. Kalau dia nak sedekah makan tengah jalan, tak apa lah. 1,002 tu. Jangan dah harap tu. Daripada dia tak sedekah, kita makan angin lah. Dia mau makan nasi, kita makan angin. Rangau mulut. Dia nak makan, makan angin. Duit tak ada. Tu kita harap korang. Hantu nak royak bekalan. Khandral Islam sebut kata bekalan ni penting. Kita nak pergi bakok, kena ada bekal. Boleh kena pergi bakok, duit tak cukup. Tak boleh. Nak tamai kereta api lagi. Panah makan tak kereta api tu. Nak makan di Kuala Lumpur tu. Nak sapa tangguh, nak sapa ke tempat kita nak pergi tu. Mumah, tak ada bekal. Bekal ni penting sekali. Tu bekal tu ni. Apatah lagi kalau bekal akhirat. Lebih penting sekali. Pasal apa? Nak beretai tak leh bekal akhirat. Tak ada siapa dia nak beretai bekal akhirat. Minta we keluarlah demo boleh sekata. Tak tahu. Mengalah ngatik sangat gitu. Mengalah baca. Ha, ni nak ayat tu. Ni bekal lah kita nak pergi.
Nak goyak kata. Sebab tu Ramadan ni tak ada dah. Bulan yang istimewa sekali. Bulan istimewa sekali. Sebab tu nak goyak kata Allah Ta'ala ni. Dalam setiap tahun ni dia ada bulan istimewa. Dalam sebelah, dalam 12 bulan ni ada bulan istimewa. Sebab tu digelar kata Ramadan ni Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur. Penghulu segala bulan. Bulan 12 ni mana penghulu dia? Manakah raja bulan? Bulan yang lebih kali ialah bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan adanya malam-malam yang istimewa. Maka di bulan Ramadan malam istimewanya malam Lailatul Qadar. Hanina ya ibu-ibu ayah ya. Bila kita pahal benda ni, seni-seni yang kita buat. Seni-seni. Kita berasa saya. Bila Ramadan nak habis, kita berasa saya. Sebagaimana para sahabat dulu. Bila sapanya tengah bulan Ramadan. Sapa dah hari 15. Esok malam ni belah. Sahabat Nabi dia teriak, dia menangis. Sehingga Rasulullah tanya. Eh, sahabat-sahabatku, apa kau muda teriak belakang aku ni? Dia semaya dia teriak, sahabat. Pakat teriak. Nabi tanya, pasal apa muda teriak, apa kau sosik-sosik di belakang aku ni? Sahabat tanya, ya Rasulullah. Macam mana kami tak teriak, tak menangis, ya Rasulullah. Ramadan nak tinggal kami dah. Tu ya saya, tak saya. Teriak. Teriak Ramadan nak pergi. Malam 16, malam 17, malam 18, teriak sahabat. Kita-kita. Teriak tak? Teriak juga. Gana, duit habis. Baju tak nak beli lagi ke anak. Siap dah lah. Anak pun. Anak ayah kita. Teriak juga. Gana, sakit gigi. Kita. Sobat dia teriak pasal Ramadan nak habis. Dia teriak, ya saya. Kita teriak dah Ramadan nak habis. Suka. Kena nak raya dah. Kita suka nak raya dah. Tu beza kita dengan sobat Nabi. Dia saya sampai dia teriak. Kerana dia temu'ah kepada bulan Ramadan. Sengok Nabi kata, "Lau ta'lamu ummati ma fil afwa fi Ramadan." Nabi kata, "Kalau umatku tahu apa yang ada harga di bulan Ramadan, la tamannauna an takuna." Nasjaya dia cita-cita sebelah bulan lagi nak jadi Ramadan belaka. Tu Nabi royak dalam hadis. Kalau kita tahu apa yang ada isi di dalam bulan Ramadan, Nabi kata umatku akan dia cita-cita nak wis 11 bulan lagi jadi Ramadan belaka. 12 tu Ramadan belaka. Tu Nabi kata. Karena agungnya, karena besarnya, karena istimewanya bulan Ramadan. Hari ni ayat. Tu amal ibadah. Amal ibadah kita. Baca air kita, khairat jariah kita, zikir-zikir kita. Ha tu nak ayat tu. Allah Ta'ala ganda 700 tahun. Ha ni di bulan Ramadan, bocik-bocik nak ayat tu. Lepas tu, poso Tuhan tak royak, macik-macik. Poso di bulan Ramadan, Tuhan tak royak. Berapa Tuhan wipala kita, Tuhan tak royak. Poso-so ni Tuhan tak royak. Tu nak royak tu. Hak lain yang royak. 10 sampai 700 aku gandok. Tapi poso tak. Tu nak royak. Dalam hadis Nabi kata gandok. Tuhan kata gandok. As-sawmuli. Poso hapo-hapo aku umat Muhammad ni bagi aku. Wa ana ajzi bihi. Akulah nak ui balasai kepada orang poso. Berapa Tuhan tak nak royak aku? Poso-so ya. Kalau ayah royak 700 tahun. Hani nak royak tu. Apatah lagi kalau boleh poso, kita pergi buka, kita pergi poso di Masjid Haram. Kita pergi ke Mekah, boleh poso. Allahu Akbar. Tak ada dah dalam ciwit kita hapsah sekali. Hani mochi-mochi nak royak.
Bulan puasa kita pergi puasa di Mekah. Oh, tak ada dah lah. Widah sekali lah hidup kita tak apa dah. Kerana apa apa kata begitu? Kerana di Masjid Haram dia pergi gano dengan 100,000 kali gano. Wish. Dah lah puasa ni Tuhan tak ada royak kata banyak mana. Di puasa sana, puasa kita Tuhan tak ada royak tu pergi gano dengan 100,000 kali gano. Berapa banyak mana cik? Tak kerti nak pilih dalam palanya. Kalau klik ke pada kebel, kalau pala tu boleh tengok. Pakai kita sore, suti pada kebel. Penuh dengan pala kita. Klik rumah dengan sewa tanah dia mau tak pala itu. Nak sewa, kita tak nak tanah. Haa, sewa rumah, tanah dia mau puluh raik kau nak bubuk. Pala kau eh. Tu nak ayak tu pala kita banyak macam-macam. Hanin nak ayak tu. Tu nak ayak tu besar tak besar, agung tak agung. Bulan Ramadan. Tapi kita tak tahu ke apa lah bulan Ramadan. Isak rokok tak mutur. Ada nak ayak-ayak kedebe dia dengan Tuhan. Tengok kita, gitu. Sebab tu adik-adik werung semua. Di kampung Poyok ni, janganlah buat macam tu. Orang tak puasa di bulan Ramadan, dia cemar bulan Ramadan. Karena bulan kita dah. Bulan Ramadan kita. Nak cemar, kau nak cuci, kau nak comel, nak bau sedap dulu kita. Kalau kita hiasi Ramadan dengan amal ibadah, comel bulan Ramadan. Jangan bulan Ramadan, bau sedap bulan Ramadan. Kena pakai wak amal ibadah lah. Kalau pakai tak puasa, bau busuk lah bulan Ramadan. Siapa dia nak cemar tu? Tu dia tu. Tak sepatut kita orang Islam cemar bulan Ramadan. Hani nak ayat itu. Hani besar sekali. Sehingga dosa-dosa kita diampun oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan. Ning Tuhan bui ini. Tuhan bui ini. Doa-doa diterima oleh Allah Ta'ala. Doa-doa dimakbulkan. Tak ada bulan Ramadan. Ning nak ayat kata bulan Ramadan. Dosa kita Tuhan apun mojiu. Pak kita nak kapur lagi kita. Tu nak ayat. Dalam Quran tu ayat ayat dah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Hei Muhammad, kalau orang tanya kata aku ni, goyak tak aku duduk dekat. Goyak kata aku duduk dekat ya Muhammad weh. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku selalu terima doa orang yang berdoa di bulan Ramadan. Tu nak ayat Tuhan royak sendiri. Siapa dia doa di bulan Ramadan, Tuhan kata, Tuhan berakat kata, aku nak terima. Oh, tak ada doh. Moci-moci, weh. Sebab tu jangan main galik, jangan main galik lah. Sebab tu kita bulan Ramadan. Nah, tengah hari, maka mari sejik nak buat jatah tu. Mari baca Quran, siap dah. Haji boleh malas. Malas tu buat jatah ke. Ha, mari tok totu dengan batal, mari tok di masjid. Pakak mari tok boleh 30-40 orang. Pasal apa? Malas kita nak semaya pula. Semaya pula kiam. Semaya kiam. Atau kiamul lail. Sebagaimana hadis Nabi kata kena. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi kata mengqoma ramadana imanan. Siapa-siapa berjaga malam wa amal ibadah di bulan Ramadan. Imanan semata-mata beriman kepada Allah Taala. Semata-mata junjung perintah Allah Taala. Tak ada kerana tu, tak ada kerana ni. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan segala dosa kita hak lepas dah. Dosa kita hak lepas dah becik-becik. Pada dosa kita banyak dah lepas dah. Tak nak royak. Dosa ambo banyak, dosa demo pun banyak juga. Dosa lepas dah. Dosa lepas dah kecil, tak nak royak dah. Dosa bila tu? Dosa tu kita muda-muda dulu. Tika turut adab semaya lah kita. Muka kita mari balik tika semua ni dah. Mujur tu yang tak mati. Dan kita balik mikir dulu kelenyah kita. Kau jatuh pun lebih. Noyak kata. Semaya tak penuh.
Subuh tak semaya, asar tak semaya. Lobi no ya itu. Nuak kena gelinyak kita. Neh, ngaruk kita. Maka dosa tu sekiranya kalau ada lagi tu hai apung sebab kita kia mulai. Hanya kita nak sekali ni. Ha tu. Kiam ni. Karena tu hai royak dah. Nabi royak dah dalam hadis dia. Lepas tu kiam ni maksudnya wa'amma di tengah malam. Nabi kita bila dia wa'amma dah, dia tidur. Dia tidur. Lepas tu dia bangunlah separuh malam. Ataupun sulusul lail sepertiga malam. Sepertiga malam. Lebih kurang dalam pukul 2 atau pukul 2 setengah, pukul 3. Tu Nabi kita tiap-tiap malam dia bangun. Dia bangun buat apa tu? Dia bangun buat amal ibadah. Bukan bangun tengok bola. Bukan bangun kecing. Tu Nabi kita. Kita bangun kecing dah tak semaya. Tengok jam pukul 3 dah. Tak semaya tidur dah. Buat apa tu? Kali yang kepak dah kecing mani kau eh. Tu nak jaga kita. Tak semaya. Orang itu bangun juga. Genyih mati mata pukul 3 ya. Tengok bola. Siapa cikgu? Bola angkrik lawan Brazil. Oh, boleh jaga tengok bola klik apa-apa. Oh ya, mayat tak boleh. Ni rugi sekali kita. Ha ni pakcik-pakcik. Ha, tu ni ayat tu boleh. Dimakia juga kalau kita poso semata-mata poso. Ikhlas kita poso kerana Allah Ta'ala. Demi junjung perintah Allah Ta'ala. Honing pun nak royak kata, diampun dosa juga Allah dah. Dua dalam hadis Nabi royak. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa dia poso kerana Allah. Poso kerana junjung perintah Allah. Wahtisaban dan mengharap ganjaran daripada Allah Ta'ala. Harap-harap kebaikan Tuhan bagi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun dosa juga. Dua-dua ni puasa dengan qiyamul lail ialah diampunkan dosa lepas dah. Apa tak ada dah. Bila kita buat sepenuh dah bulan Ramadan tak ada apa dah. Tengah malam kita bangun, tengah malam kita bangun, tengah malam kita bangun sebelum nak makan sahur. Sebelum nak makan sahur. Kita kata sahur kita nak suap pukul apa? Pukul 4. Nah, pukul 4 pagi atau pukul 4 nak cerah lah. Kerana subuh pukul 5. Kita bangunlah pukul 4 saat itu. Jangan bangun pukul 4. Kita bangun pukul 3 lagi. Kita bangun pukul 3 lagi. Curi masa situ. Supaya kita nak beribadah, berkiam. Boleh sejah. Ha, boleh sejah. Sebelah petang kita terawih dah. 20 dah kita terawih. Satu nak ya. Kita tambah pula waktu malam. Kita bangun pukul 3 masuk kocik jam malam. Ambil air semaya, cukup siap hafal sejadah. Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat tahajud 2 rakaat kepada Ta'ala. Ataupun saja ku semaya sunat qiyam 2 rakaat kepada Ta'ala. Sudah 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu Akbar. Semaya pula 2. Ha. Sudah semaya sunat assalamualaikum. Akak lagi, ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak ayakmu, ya Allah. Aku ni, ya Allah, susah. Susah lama dah, ya Allah. Aku ni kau sakit, ya kita, ya Allah. Tapi aku doa, ya Allah. Aku nak minta lah. Bulan Ramadan tak ada dah. Bulan Rahmat, ya Allah. Bulan Rahmat, ya Allah. Kesianlah aku, ya Allah, bagi Rahmatmu, ya Allah. Sembuhlah penyakitku ni, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Ya Allah, rezeki pun tak ada, ya Allah. Learning, ya Allah. Aku ni kau susah, ya Allah. Anak dulu utai belakang, ya Allah. Membaliklah hati anakku tu wiklik kampung hati, ya Allah. Ibadahlah dia, ya Allah. Padahal dia kena merebuh pun, ya Allah. Tidak kena menjijak-jijak lah, ya Allah. Puyuk dia tu, ya Allah. Minta kata itu, ya. Balik hati anak kita menjadi anak soleh. Bah, sudah siap. Allahu Akbar. Semaya sunat taubat pula. Saja ku semaya sunat taubat 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Baca mana kita reti lah. Haa, baca kita reti. Sudah baca Fatihah, nak baca kuliah, nak baca kuliah Allah ikut. Baca lah. Oh. Sudah 2 rakaat, bangun pula 2 rakaat. Saja aku semai sunat taubat 2 rakaat. Sudah serak, ya Allah, aku apunglah dosaku, ya Allah. Ya Allah,
di bulan Ramadan ni, ya Allah, aku tahu dah, ya Allah. Aku dengar dah, ya Allah, lebih banyak, ya Allah. Membagi aku boleh hidup sampai bulan Ramadan, tak ada dah, ya Allah. Dulu aku dosa banyak, ya Allah. Masa aku lebih dulu, ya Allah. Aku muda-muda dulu, ya Allah. Aku tak semayai banyak, ya Allah. Dulu aku tak pilih, ya Allah. Aku makan belakang, ya Allah. Gobok itu api, aku tak pakai, ya Allah. Kalau aku makan belakang, ya Allah. Benar saya, aku tak pakai kapal terbang, ya Allah. Kalau kipak mencur, aku tak pakai dulu, ya Allah. Aku makan belakang, ya Allah. Aku tak sedar, ya Allah. Ya Allah, aku tobat, ya Allah. Apulah dosaku, ya Allah. Apulah, ya Allah. Tobat. Tobat, tobat dengan Tuhan. Tidak royak dia, kecek dengan Tuhan. Kecek dengan Tuhan, kita nak kapal royak dia belakang. Biar air mata kita tubi, air mata kita kecil boleh tubi yang berat-berat, 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 ada dah. Kerana peluai bulan Ramadan, koyak tu eh. Kalau tak apung kau, ya Allah, aku masuk neraka mu, ya Allah. Aku tahu kata neraka mu ni panah, ya Allah. Api, ya Allah, aku tahu. Aku tak si, ya Allah. Apunglah dosaku di bulan Ramadan, ya Allah. Mu apung berapi, ya Allah. Jangan bertinggal, ya Allah, aku nak jadi ahli syurga mu, ya Allah. Goyaklah, katalah, kapun namu pun. Kerana dia Tuhan kita. Dia lebih pada pak kita lagi Tuhan. Kita kena rapat dengan dia. Nak rapat, kena merak dengan dia. Kena merak dengan Tuhan lebih banyak. Keceklah di bulan Ramadan dengan Tuhan lebih banyak sekali. Hari kita tak ada dah macam-macam. Tu. Sudah dua rakaat masuk. Nak kupak dah. Allahu Akbar. Semaya sunnah hajat di dua rakaat. Semaya sunnah hajat. Saya juga semaya sunnah hajat dua rakaat kerana mung, ya Allah. Baca Fatihah, baca kuliah kau, baca keluarlah kau sudah. Sudah pak minta. Aku ni sangat-sangat hajat, ya Allah, kepada mung, ya Allah. Lama dah, ya Allah. Aku dah tunggu bulan Ramadan. Aku tahu bulan Ramadan mu terima aku minta, ya Allah. Tapi bulan lain aku ni lengah dah minta mu tak nak kuih-kuih, ya Allah. Aku rasa puah dah coli, ya Allah. Aku rasa nak Toyota Rio pula, ya Allah. Ya Allah, tunailah, ya Allah. Aku puas dah, ya Allah. Mungkin aku tak sedih sangat, ya Allah. Mungkin aku angin, ya Allah. Tapi aku rasa nak tukar dah tak sedih. Coleh ni berapa kali balik dah, ya Allah. Aku. Dulu aku pergi dah sekali, ya Allah. Cabut habis pakai juju, ya Allah. Aku dah minta lah, ya Allah. Toyota Rio, ya Allah. Belalah tak boleh pedang pun tak apa. Musuh pun tak apa, ya Allah. Minta ajak kita nak gapa hati. Minta. Itu contoh yang meroyak tu. Nanti buat kita pakai berdoa . Mitoklah kebaikan. Ha, sudah dah tak nak apa lah. Sudah segak dah. Lipat jadah. Masuk dapur dah. Kupak dah. Gerak anak-anak masuk bangun-bangun. Kita makan-makan sapa siap dah. Kalau kita bangun saat ni kita panas dah. Buka gas dah. Api kecil kali. Bawa merah je. Bawa kita sudah 10 rakaat dah. Ha, 10 rakaat dah. Semaya sunat tahajud 4 rakaat 2-2. Maya sunat taubat 4 rakaat 2-2. 8. Masuk sunat hajat 2 rakaat 10 dah. Allah Akbar. Boleh buat tiap-tiap malam mocik. Oh, di malam mana malam kebetulan malam Lailatul Qadar kita dapat ganjaran besar sekali lebih daripada loteri lagi. Tu orang okay, boleh Lailatul Qadar ni khairun min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. Apa amalan kita? Kita boleh malam tu kenalah kebetulan malam Lailatul Qadar. Kita berkiamul lail lagu tu. Wah ibadah tengah malam pula. Kerana siang tu kita tarawih dah. Malam kita buh pula boleh 10 rakaat. Maka kita dapat ganjaran pahala noya tu malam tu so ya. Supaya kita dah buat amal ibadah 83 tahun lebih tak ada dua-dua. Tu kalau nak banding. Kita ada wa'amah. Lama mana tu? Wa'amah tak ada beradu. 83 tahun. Gi kena malam Lailatul Qadar. Semalam betul ya. Kita boleh mahasan. Tu hewi banyak tu kita. Hah, madai dah lah. Kerana umur kita tak sabar dah 8 bulan. Tapi pahala kita boleh 83 tahun ulama kata. Ha ni noyak. Ni dikatakan khairun min alfishah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Percari mana lagi? Kerana malam Lailatul Qadar ni merupakan terah utama sekali dalam bulan Ramadan. Hak susut, hak comel sekali di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Tapi tu hak susut kita, dia tak royak malam mana. Bah kita nak boleh lah mana? Kita buat tiap-tiap malam. Mesti kena jumpa dengan kita kerana tiap-tiap malam. Dia ada 29 malam, nampak?
Kita buat tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Mesti kena jumpa malaikat qadar. Maka malam tu tanazzalul malaikatu warruh. Tu hewak turun para-para malaikat dunia. Malaikat tu tak langit ni. Apa panggil? Langit dunia ni turun ke dunia belaka. Turun ke dunia belaka. Turun habis licik. Kalau boleh tengok tali nak jalan, penuh habis. Tengah padan ni habis. Datang rabu tu habis. Tak punyok habis. Tak pun getoh habis. Kau jalan-jalan penuh belaka. Malaikat semua malam tu. Dia turun bila tu? Lepas waktu asar, lepas dia turun dah. Kalau kata malam ni malam tu kodak, asar tak dia turun dah. Yang begini turun dah, pulah-pulah, pulah-pulah turun. Daripada pintu langit, shhh, turun dah. Tu noyak tu. Lepas tu kita buat amal malam tu, dia mari rumah kita malam tu, dia kata, amin, amin. Kita duduk, oh tak nampak dia. Tak tahu kita, ya Allah, aku apunglah, ya Allah, dosa aku, ya Allah. Aku dosa banyak, ya Allah. Amin, amin. Berapa ni? Beribu-ribu juta untuk amin kita. Itu ayat. Sebab tu nak buat amal ibadah di bulan Ramadan. Nak buat kena orang boleh lah dulu kodak. Buat tiap-tiap malam lagu tu, sebab apa ayat. Nenon boleh lalu dah. Kalau nanti tu malam 27, malam 21, tak ada yang lagu tu. Tidak. Apa panggil tu jalan sekat itu ya. Nak boleh payah-payah Tuhan susuk, Tuhan susuk. Hanya ulama dia koyak kata malam 27, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Malam ganyi, malam tak cukup gu. Tu yang ulama pendapat aku tu. Siapa dia kata gitu? Imam Ghazali. Ha, Syekh Imamul Ghazali, dia kata malam 10 akhir, malam dia tak cukup gu, malam Lailatul Qadar. Kita tadi mula-mula lagi dah. Kita buat buka kokok. Habis boleh kita selalu dah. Ni kemuliaan di bulan Ramadan wajib. Panak gapo lagi kita. Dia kena sekali badan dah leciwi kita. Malaikatul Qadar. Oh, kalau kena dah 2-3-4 kali dah. Tahun dah kena dah. Oh, tak ada gapo. Raja kita dalam kubur isyak. Tu nak ayat tu. Senih habis senih kita di akhirat lagi ke datang. Kerana pahala ganjaran kita banyak. Ada bos saya tak berani nak mati, takutnya banyak dosa. Takut dosa banyak, pahala kita sikit go. Ha. Begagal anak lah kita. Ha, cemung lah. Takut, takut, takut. Hari ni kita nak banyakkan pahala-pahala. Dunia kita pakai hijau nak kekaya eh. Kerana kita yakin bila kaya tu seni. Sebab tu pakai wak hijau belakang bubuk nak kaya. Mung kerja boleh 10 ribu, aku nak kerja boleh 15. Kau tu kata aku nak boleh 20. Pakai dia kerja nak boleh kaya. Kerana kita pergi kata kaya ni sini. Di makia akan raksa. Nak buat pahala sebanyak-banyak. Tuhan kata, fastabiqul khairat. Belomba lah buat kebajikan. Kerana nak kaya akan raksa pula. Kerana akan raksa, kaya dengan pahala. Dunia kaya dengan duit mata benda. Tu yang besok. Hani pocik-mocik nak ayat tu. Kita cari jalan dah hari ni tu lah. Tu nak ayat tu kita dah hari ni. Sebab tu kita dah hari ni jangan buat main-main Ramadan tu dapat kita. Hani apa nak pesan ni ni? Hani apa tu utama sekali? Ingat molek. Karena kita dah tak lama dah. Mani macam apa ni? Tak lama dah dua so. Tak lama dah kita. Tuhan nak nyamu apa kali lagi tak tahu. Ha, so kena demo. Dua demo. Tiga demo. Pak demo nyok ada tu giliran kita tu. Siapa 20 lah kita pula dah. Gena weh, gi dah lah dia tu. Gena tu sakit uduh-uduh je. Hari kita nak gi tu ke Allah mak cik weh. Ramalah mari mak kita. Pakak mari mak kita belako hari kita nak gi. Hari kita nak sampai demo mari mak kita ramah. Tegak kita duduk letih dah tu pakak marilah. Setak muntuh pakak mari. Tu imeh pun mari, tu bila tu khotik mari tengok. Tengok orang dah ajar mucak di telinga kita dah. La ilaha illallah. Tika tu kita duduk kia dah. Emo tak tangis siap dah. Kaki sejuk dah kita. Ha tu nak ayat tu. La ilaha illallah. Tika tu kita nak pergi dah, nak pergi sangat-sangat dah. Kita dah tarik nafas kali terakhir dah. La ilaha illallah. Anak-anak kita mata merah. Tok laki kita mata merah. Siye kita nak sampai dah, nak pergi dah. Nak tinggal habis dah.
adik-beradik kita beripung api dah. Beripung api dah. Wari kita sepupu anak saudara mari. Tengok kita tak lagi dah. Kita celek, pejek, celek, pejek dah. Nak kecek tak ada tubik dah sorok. Tu nak ayat hari kita nak berpisah. Ni hari kepergian kita. Hari amla ciwit tak ada dah. Ni kita kena ingat ni hari sultai kita belum. Tu nak ayat tak ada dah. Kena ingat di saat-saat kita nak pergi. Hari tu tak ada siapa dia boleh pergi kita. Tak ada dah. Tak ada dah. Nak kerah tak boleh dah. Nak ayat tu. Aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau mulai nusuk dalam peti hok teri sekalipun. Mungkin kena mati dah. Mungkin kena mati dah. Hani hari sultai ni. Ambo demo sumpah lah. Kena ada dah ciwi kita sakrang. Kena ada sekali. Ambo kena jumpa demo kena jumpa. Tu hari kematian kita. Hari meninggal kita. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayah kata. Jangan terlupa lah kita nak pergi ni weh. Bukan nak duduk sini semua ni. Bukan nak duduk kampung poyok semua. Nak pergi dah. Nak pergi dah kita. Tu hari ciwi ni kau jamkat sangat-sangat. Sebab tu kita hari ni kena siap sedia 24 jam. Ingatlah takut kita bawa dosa banyak. Kita hidup nak minta itu hereto. Kita nak duduk itu hereto. Nak ayah tu. Ana wi tu hari tu apa tu hari tu tu hak kene dia tu hak kene tu hak tok tempat melio iaitu syurga dia. Tapi kalau tu hak merko, kalau tu hak laknat Allah orang ni tu hak lepak ke dalam neraka. Ha ni ibu-ibu ayo no ya tu. Sebab tu gunalah Ramadan tu depan kita ni seguna-guna, secome-come. Tak ada dah. Kalau lepas Ramadan hak ni tahu tak apa pula. Kita tak tahu dah nak siapa kita. Nak siapa kedok kalau kita ploy pri-pri ni. Ogat Ramadan ni. Duk berapa hari lagi ni. Takut Ramadan kena ni. Kita tak jumpa dah. Kita duduk dalam kubur dah Ramadan. Demo duduk bosok. Kita duduk sekali dengan cacing dah. Hari kena ingat boleh. Ingat boleh. Habis-habis kena ingat. Ni yang besar boleh royak ke ibu bapa. Tak ada dah. Ni ciwi hotel ni. Ni nak ya tu. Jangan kita berasa bangga. Baiklah kita dengar orang. Okay? Perangah tak comel buat tu bih berhabis. Benda-benda dah buat zolik kau kaya jangit. Dah ambil miyak mati bunuh anak kerak buat cenghai buat tu bih. Jangit dia berterusai benda ni. Maka tak habis dia akan raksok. Tu nak ayat tu. Maka tak habis lah dia akan raksok tu. Yang lepas dalam neraka sekali dengan anak kerak. Sekali dengan kumantong. Duduk dalam ni lah. Kumantong tak apa dia mengaruh kita ni. Mujekak kan? Nabi kata duduk dalam neraka 100 kali hancur, 100 kali jadi. Tu nak ayat tu. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Liyadzuqul azab. Setiap kali api nyala pakai kita. Maka kita hancur. Tak ada sikit pun hancur. Kulit tak ada. Kutul tulai tak ada. Butir mata tak ada. Kepala tak ada. Kaki tak ada. Punggung tak ada. Perut tak ada. Tu yang kata badalnahum juludan ghairaha. Aku buat lain pula. Ha, aku ganti kulit-kulit lain pula. Yang ni jadi semula. Hancur jadi. Lagu mana tu? Nabi kata sejah 100 kali hancur, 100 kali jadi. Macam kat kita. Tu duduk sapat dalam neraka. Ni orang dalam neraka. Sejah 100 kali hancur, 100 kali jadi. Adalah. Senyap tu kan hancur. Dia ustaz bunyi pula. Tersedah. Tobah. Senyap tu kan hancur. Tu kada air sepak ke dalam neraka. Ni pocik-pocik nak ayat. Pacekah kita. Tu air ayat sendiri dalam Quran. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Liyadzuqul azab. Setiap kali api menyala makan badan kita, tubuh kita. Hancur. Tu air kata badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit lain pula. Jadi kulit pula, jadi orang pula. Bakar pula. Adalah. Hancur. Jadi pula. Adalah. Tersedah. Tobak. Sedah. Hancur. Jadi pula. Sejah 100 kali. Itulah neraka, makcik kau. Ha, sabit tu neraka ni bukan tempat rakat. Bukan bubur kacang, makcik kau. Tempat azab. Pasal apa tu hewan lagu tu? Liyadzuqul azab. Kerana tu hewan ni merasakan azab. Tuhan nak rasa kuat toraman kita.
Setara mana orang mak kita duduk dalam narok tu no ya. Apatah lagi duduk dalam neraka moci tak ada makan ni. Dalam neraka tak ada, ais tekuk pun tak ada. Dia bakar di api lah. 24 jam beribu berjuta tahun. Khalidina fiha abada kekal selama-lama tak ada hari esok. Duk beraduh, duk meluik lagu tu lah. 100 jadi 200, 300 ribu, 4 ribu, 5 ribu, sejuta. Duk lagu tu lah. Hancur jadi, hancur jadi, hancur jadi. Dan aku nak mayat tu. Tak ada makin ni. Kau adanya kawan nama? Buruk-buruk, kuping-kuping budi sekali dengan nacu-nacu, nanok-nanok, darok-darok. Tu tu had ayat Al-Quran sendiri, apa kita tak percaya lah kawan? Laisa lahum ta'amun illa min rislin. Tidak ada makan ni bagi ahli neraka illa min rislin, malaikat sejenis makan iaitu kuping gudih hak luruh orang buruk dalam neraka. Pakak makan kuping gudih. Pakak nak makan kuping-kuping buruk yang ahli neraka makan di api. No ya tu. Muka kita ni gerenyong. Muka kita ni keribu habis makan di api. Tak ada comel sore habu. Ni no ya tu kita di hari ni. Ha, sebab itulah kita di hari ini, kita kena amati benda tak ada. Kita kena junjung perintah Allah Ta'ala. Kita kena junjung perintah Allah Ta'ala. Kita jangan berasa lebih, jangan berasa, berasa tertengok. Itulah akibat yang kita nak. Nah, kita nak orang kata, apa ni sangat-sangat do'eh kita. Kita ni do'eh macam mak do'eh. Kita ni lemah. Lemah kita, lemah tak kita? Tak ada dah kita lemah sekali. Dengan lembu teruk kita lagi. Lembu dah ketik di nyamuk. Lembu dah ketik di perah. Lembu dah tidur tengah hujan. No ya, kita rak dah. Oh, lagu tu mampu lama dah kita. Kau boleh poh lagu ni dah mampu dah kalau tidur tengah hujan apa lembu. Tu no ya tu. Hani kita ni lemah sekali. Tak usah kata gapo Tuhan we masuk sapah le mata tak ubik ke. Tak boleh duduk dah. Tuhan we masuk sapah dari mata. Kita genyih tak tubik. Kita berasa lagu mana. Dia mengata apa hari dah weh. Seminggu dah tak tubik lagi. Pada lagu mana? Oh kawan tu nak geli tak sedap. Air mata tubik semua. Air hidung tubik semua. Tu no ayat kita lemah kali. Supaya tengok Tuhan will cut to like it. Tuhan will cut to like it. Tekok kita sedap tak? Tu no ayat kata kita dah hari ni lemah, lemah, lemah. Apatah lagi kalau kena godel di melekat kita. Oh berjerik lah. Pada sebutir, kita kata banyak utir, sebutir pada dah. Kalau kena godel dia melekat. Hani nak ayak moci-moci, nak ayak kita dari hari ni. Kena cari jalan untuk nak melepaskan diri kita daripada segala macam azab-azab Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ha, bermula daripada alam barzakh, alam kubur, seterusnya. Sebelum kita sampai ke pintu syurga lagi akhirat nanti. Carilah jalan di hari ni untuk melepaskan diri kita. Itu orang berakal, orang yang mukmin sebenar, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jangan buat main-main di bulan Ramadan Al-Mubarak. Isilah dengan ganjaran-ganjaran. Isilah dengan kebaikan-kebaikan. Walau baik dengan bercakap kau, walau senyum manis kau orang kau, walau bagi makan ni kau orang kau, walau tolong orang susah kau, ikutlah lagu mana pun. Biar jadi kebaikan dalam hidup kita. Hani ibu-ibu, ayah-ayah semua malam ni. Hatulah yang mana abah boleh pesan malam ni. Abah rasa sekadar tu lah. Nah, supaya kita ingat berlaku kata Ramadan di depan kita. Pakak-pakak. Tegur-menegur. Apa ni? Mengingati sesama kita. Beringat-beringat. Puak kita ni. Royak-meroyak puak kita. Tegur-menegur. Dalam hidup kita ni semoga menjadi nafa'at bagi kita berlaku. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah pada malam ni abang rasa setakat itulah. Nah. Kerana abang pun nak klik jauh lagi abang ni. Nah. Jauh ni. Maka malam ni abang ada dua onso. Abang ada dua onso nak bagi buat itulah. Doa ni nak bagi doa bertaubat. Doa bertaubat. Lepas tu ada tiga keping je. Lepas tu pakat tai ke sana. Nah, pakat cair kesan. Bagi-bagi deh. InsyaAllah Ta'ala untuk nak baca di bulan Ramadan. Doa ni doa bertobat. Minta apung ke Tuhan. Minta apung ke Tuhan. Minta apung ke Tuhan. Penting sekali. Tak cukup ni kena pergi
kena gi tai ikasan, kena gi potong stek pula pakat Fatih insya-Allah taala. Ha ni dah. Ha ni doa insya-Allah. Ha bagi kaum ibu dan kaum bapa. Ha tu insya-Allah taala. Ada. Ada soalan macam saudara kapu. Oh. Oh banyak deh. Ah tak klik dah apa wala ni. Ha soalan banyak lu. Hang. Aya kungkuk ada ni. Ha ni doa deh insya-Allah deh. Ha ni hangpa nak baca doa ni. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Eh Tuhanku, engkaulah milik segala-galanya. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhan aku. Aku hamba-Mu, ya Allah. Zalamtu nafsi wa taraftu bidhambi. Aku telah zalim dah diri aku. Dan aku mengaku dengan dosa aku. Aku mengaku, Ku jomrah. Kata aku ni berdosa. Faghfirli zunubi kullaha. Ampunkanlah dosa aku ni semua dosa aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada orang dapat mengampung dosa illa anta, malaikat engkau ya Allah. Astaghfiruka min jami'i dzunubi wal khataaya. Aku minta engkau ampunkan daripada sekalian dosa-dosa aku dan kekotoran aku. Wa atubu ilaik. Aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Ha ni tiga keping insya-Allah taala. Ha nak bagi buat itu pada malam ni. Hah, tengok pula soalan ni. Ah, kamu kau boleh klik dah. Tak boleh klik lagi weh. Ha. Ah, ni soalan dia. Ah, jual sebelah pagi pada bulan Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh, tak ada gapo tapi kurang comel sikit. Jual pagi ni kurang comel. Jual makan ni lah, sabun tak apa, cempu tak apa, hanya pergi tak boleh mana lah. Kerana bimai takut boleh hutan tu boleh beli. Tidak? Kerana jual kot pukul 2, pukul 1 kan. Lepas suhu lah. Comel kita jual lepas suhu. Kerana nak mengelak daripada orang tak poso tu mari beli. Tapi orang kita duduk lah yang tu, laku lah boleh. Buku sebelah kau laku benar. Nanti buat tu lapak ke darah. Ni akidah. Akidah kholah, akidah salah. Dua ini berbeza di mana? Dan masuk dua ini bermula bila? Akidah ni nak ayat kata. Akidah salaf ni yang panggil hak dulu. Akidah khalah ni hak ke dia. Tu. Nah. Bila dia timbunya? Timbu tak silap kot. 300 selepas pada tu. 300 tahun selepas pada Rasulullah meninggal. Timbunya akidah khalah. Dua-dua ni betul belakang. Hak tak betulnya kita. Kita dah jadi pelik, gitu tak? Kita dah jadi pelik. Jadi tak betul. Dua tu betul tak? Kholahnya. Hanya apa panggil apa ni? Cara lain-lain tu ya. Siapa masuk? Apa? Siapa masuk? Siapa begal ini deh? Oh, siapa boleh apa? Siapa masuk imsak? Gitu. Pasti berhenti atau makan terus sampai subuh. Ayana. Dia waktu imsak ni ulama mari duduk. Ulama loading dia buat takwim, dia buat apa waktu imsak. Imsak ni mana pegang. Kalau dok gigak-gigak, hei beradu dulu. Apa dia waktu imsak tu? Yakut terlajak masuk waktu subuh. Tuhan kata, Al-Quran kata, mu makanlah.
mu makan, mu minum di bulan Ramadan lima malam hatta yatabayyana, sehingga nyatanya iaitu masuk waktu subuh. Tu no ayat aja. Maka kita bimbing takut gong 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 jejak miok jejak miok gai. Bunyi tak bunyi Allahu akbar Allahu akbar khiyak khiyak dia makan lagi. Ah, maka dia waktu imsak. Mana 10 minit ke 15 minit jut 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 jut. Ah, break 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 break. Ah, tu waktu imsak. Ah, tu. Kok sebenarnya sampai waktu subuh itulah. Tidak, jangan widai orang bel waktu subuh atau jangan widai masuk. Bel tak boleh kira. Bel tak boleh kira. Masuk tu kena kira. Kadang-kadang masuk siapa dah. Tok bila duk sakit perut. Tak nak mari lagi dia mau telat. Sejik lain bel dah kena. Ha, kita main tak bel tidak ayat kita. Masuk tu. Kadang-kadang orang bel tu masuk-masuk dah dia tak ada bel lagi. Ha, kita tengok masuk tu dah. Siapa masuk subuh makan ni di dalam mulut pasti telat atau kehek. Kehek. Malaikat kita dah telat dah kok apa ada pola tu. Ah, tidak. Kalau tahu siap-siap dah kehek. Ah, bini kata wemu 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 wemu. Rebek, rebek, rebek dah. Kak, cuy. Haa, bining dulu ayat. Rebek dah. Oh, tu. Rebek lain, no. Ataupun tengok masuk siap dah. Haa, tu imsak, imsak tu. Haa, tu. Boleh kot, kita kehek lah. Haa, tu. Kau tak ada, kita leh, tak ada arwah lah tu tu. Haa, tu. Haa, orang yang main saya saat. Lepas tu, dia nak topak bila lepas lagu mana. Dia kena minta maaf ke orang yang dia buat. Dia pergi di tempat orang buat anak kerok. Dia pun ambil anak kerok datuk tu duduk makan dia tu. Habis tu kucar barang lah keluarga dia. Duduk makan dia anak kerok. Lepas tu dia ni, dia ngaji dah lah. Wak geno ye nak tobat nak wihilan nak wilpah. Dia minta maaf ke dia tu. Dia minta maaf dia. Maaf weh kawan. Dulu kawan ambil nak kerok di Wak Shanghai ke nak. Dia tu oh, tak apalah kalau kita kawan maaf. Tak apa apa. Kalau dia kata kena pakai baju. Lari je tadi. Ah, kalau sekiranya maaf tak apalah. Duduk ni dia lah. Kalau kita mimpi keluar air mandi, ayat cari. Siang hari, ya, puasa kita batal tak dah. Puasa tak apa. Sengaja mengeluarkan air mandi. Itu tak boleh. Tidak sengaja ni. Dia boleh puasa, tak ada main ke apa. Buat apa lah, aku dah main tadi. Aku dah gosok dia, aku sayang semua. Bawa kita nak main, dia teriak dia pun. Tu baik air mata. Kenalah, tahu je geliat. Tidak. Hak tu batal. Sengaja, dia sengaja. Sengaja, sengaja. Tak boleh sengaja. Masuklah sengaja juga, kita ada terusak. Sengaja buka muai pelak. Tengok muai pelang boleh poso. Oh. Oh. Khabar-khabar tengok lah. Teriak kau kita pun. Masuk kain. Tu bata juga. Kau tak sengaja tak apa. Tidur apa seto. Tak dengar. Allah mari selalu. Pijak. Jadi. Tu oi pijak. ลืมได้ยังไงนะพี่อ๋อจองงอกอาสาไทยถ้าจะเกิดเหตุปึกแกตั้งเงี้ยกับบอลนี่คิดจะบอกว่าสู้สู้ดอกโง่แกโง่แกตึ๊บ
Turun wah dangang. Leduh tengoklah. Basuh habis kain. Tak apa, tidur pula uyang hari yang kedua. Tidak, tak apa, mimpi tak apa. Nak mimpi 4 kali pun ikut mula. Apa kau hukum mengkhianatkan orang? Tak boleh. Khianat orang. Tak kira lah khianat pasal mana tak boleh. Bunyi khianat tak boleh tu. Khianat orang, buat orang, nyakiti orang. Dah berlaku masa siang, masa rumi. Allah Akbar. Masa bermoda juga kena. Surah tibai masalah nisbu. Ya terlupa nak ayat. Kita ni malam pun nisbu eh. Dah malam nisbu ni kita nak pakak-pakak berdoa. Belah tak buat nonde pun. Kalau berasa lapar, buat. Kata usah lapar, usah. Dah sejuk tu. Naknya kita beribadat di malam nisbu. Tu yang tutup. Hak tutup. Hanya kita buat adab sama kita tu, dia buat pakak ramah-ramah, dia buat nonde, buat kotu ramah. Kata buat lagu tu, dia tak denok, tak hari. Oh, mereka kita ayat tu, Tuhan suruh mari, dia nak buat tu rumah. Pak berhenti, ha, mari. Tidak tak hari. Tidak. Buat nonde, tak ada apa-apa. Tapi pentingnya malam tu, tu kita berdoa lebih banyak. Pak nak baca Yasin ke apa-apa, ikut, nak baca apa. Oh, terus dia baca Yasin, dia baca Quran. Alah, kau. Terus dia baca Quran, kita dengar tinggi kau. Dia pentingnya kita berdoa di malam tu. Hanya ulama juga kata baca Yasin sekali. Waktu niat pula minta. Tu. Kita bukan tiga tu saja tak. Kita minta pelaku-laku. Tu nak ya. Tapi naknya buat amal ibadat. Lebih penting ni kita ibadat dah. Minta Tuhan dah. Bangun pula sebuah meroyak tu pukul 3 pula malam tu. Minta pula Tuhan. Kerana malam tu malam. Malam penyeroh. Malam seroh panci kita hak setahun sekali. Tidak. Amalan kita hak setahun sekali. Malam ni sepuluh sahabat tu katuk panci. Pum, tangguh. Esok. Apa ni? Ciwit mai. Sebab tu malam tu dia minta. Malam tu dia minta. Minta Tuhan panjang umur. Panjang umur, jangan minta panjang umur saja. Duduk saja. Lama, ya Allah, panjanglah umurku, ya Allah. Ya Allah, panjang. Ya Allah, lama nak pergi puluh lebih. Ya Allah, mati-mati, ya Allah. Buat tu, hewi panjang, duduk saja. Tak ada di sini, tak. Dia kata, buat kera apa lah tu. Minta, ya Allah, panjanglah umurku, ya Allah. Buat aku sehat, ya Allah. Bukan panjang saja, panjang serta sehat. Lepas tu, hewi rajin sedih, ya Allah. Ha, minta tiga. Wajib buat amal ibadat. Panjang umur sehat. Kalau panjang dia boleh ICU buat apa nama? Waktu datuk tu panjang. Tak ada hati lagi dia boleh ICU. Bagi dah. Mari minggu, mari kelih 2 hari. Lepas tu ICU pula. Tak hati lagi tau. Say lah tu. Nak dalam sehat. Kalau tak ada panjang umur dalam sehat. Sehat dah. Wajib buat amal. Tu kita nak dia. Lepas tu murah rezeki. Minta ini, ya Allah murah rezeki padaku, ya Allah. Rezeki halal, ya Allah. Lepas tu, biar aku ni bawah, ya Allah. Ha, jangan minta murah rezeki, saja aku dekup. Dia kata, kaya dia tu. Kaya. Lepas tu, kena, oh saya lah nak makan hak dia. Oh, pergi mah dia ni kat nyos tanggung, tak tahu lah suti pun. Tak pandai dengan kaya. Ha, tak siap kata, nak pergi bawah. Kaya, harta halal, bawah. Apa? Suka buat khairat, suka dulu orang. Okay? Aduh. Lepas tu minta mati dalam iman. Ya Allah, matilah aku ni bawa iman. Aku duduk dalam kubur ada iman. Aku duduk di pada masyarakat esok dalam iman, ada bawa iman. Aku meniti sirat menunjukkan syurga ada iman, ya Allah. Penting sekali ini. Aduh. Lepas minta lagi lah khitu-khitu. Lah, nak minta banyak dulu, kan? Minta. Dah. Kau tak berlaki lagi, minta jodoh. Ya Allah, bagilah, ya Allah. Aku ni tekanan hati dah, ya Allah. Rambut pun nak ubah dah, ya Allah. Ni tak hanya ulai dah 30 ku, ya Allah. Aku tak nak pilih, ya Allah. Aku tak nak pilih, ya Allah. Hantarlah molek-molek, ya Allah. Jangan dah hantar pilih, ya Allah. Aku tak sih. Baik guna sorak, ya Allah. Tengok tak nak boleh lagi. Tidak. Kalau aku puji, aku minta. Ya Allah, hantar pulak dah, ya Allah. Aku bau ni aku tak sih dah, ya Allah. Ni tak semaya, ya Allah.
Baru ni kuna sepak pun tiga pak putih. Ya Allah. Kerana dia kecung. Ya Allah. Ah, tak sih dah. Minta orang baru ni. Minta orang molek. Minta orang molek. Minta orang molek. Tidak. Ah, tidak ya. Itu contoh lah tu. Sebagai contoh. Ah, tu misalnya. Minta lah. Minta banyak malah tu. Minta kebaikan. Ah, tu. Eh, tak habis lagi. Ah, saya nak kukuk dah. Solat, sunat, tahajud. Belum subhi. 5-10 minit. Boleh tak? Boleh. Maya sunat, tahajud. Tak ada orang tak ada bayar subuh lagi. Buatlah. Masih dia ada. Ada masuk lagi. Masuk lagi. Kita duduk semaya dah tapi tak telur dah. Maya tu nak tahajud. Baru boleh sekarang. Orang bayar dan sujik. Tak apa. Maya wisu. Tidak. Hukum orang tidak. Orang tak ada kapu ni. Tidak. Ke. Kecil. Ke. Apa. Dengan. Oh, dengan jiran. Orang tidak. Kecek. Tulis bahasa Rumi. Bapa ni bahasa Rumi. Dia cari mak gagal. Dengan jiran. Tetangga. Atau. Kampung. Eh? Kawan. Selepas 3 hari. Tak boleh lah. Ngajirin ni ingat molek we nak besar pada buat kita semua. Nah, kita tak tegur tu tak ada kecil dah tu masuk dari silaturrahim. Lebih pada 3 hari ni nak ayat tu tak boleh. Kita berdosa dah. Masalah penyakit ti jirin. Kau tu so. Kau tu masuk neraka. Penyakit ti jirin masuk neraka. Ingat molek. Kadang-kadang kita dengan jirin ni balas neraka. Kau tu balas buku kambing. Kau tu balas dengan buku kucing. Kau tu balas dengan bapak serati. Dia banyak. Serati dia tu mari dia kebab-kebab berok apa yang begitu. Aku enggak menyapu pagi lagi dah. Oh, dah panah perut sungguh. Serati dia ada sekor. Serati dia mau belakang mari dia kelepas sini tu. Bapak-bapak bapak cerai. Bapak-bapak cerai. Oh, dah serati sungguh. Tidak. Ingat tuan serati dia. Kuduk, kuduk. Bakit daripada masa esok kuduk. Tidak kuduk. Sekat tangan tak ada. Dua tangan ambil di bahu tak ada. Kaki ambil di cabai pohon tak ada berlaku. Ni orang. Okay? Orang Nabi Raya adalah hadir dia. Bila bagi akhirat esok. Tu. Dia ni pegang kambing ni faham. Makan anak bunga orang. Okay? Malam-malam dia derak kambing dia 4-5 beranak. Dia kata, tak tambah. Apa weh kambing dia. Kambing dia boleh leseng besar. Kambing dia leseng besar. Tak ada setabak apa. Baru ni tak anak bunga kita habis licik. Kita bangun kurup lah bunyi. Bagi esok tengok rating saja dah. Makin kambing dia. Ingat tuai kambing. Kuduk. Semaya tahajud. 4 rakaat. 1 salat. Ataupun 2 rakaat. 1 salat. Semaya sunat. Aku mana ni. Semaya sunat taubat. Berapa rakaat. Banyak. Sapa 8 rakaat. Jadi nak royak kata semaya ni buatlah. Boleh berlaku, boleh berlaku. Tak ada jamkan. Tapi hok comel kau 2 rakaat 1 salat. 2 rakaat 1 salat. Kerana Nabi kata dalam hadis, solatul lail masna masna. Semaya malam ni 2 2 2. Awak 2 rakaat 2 rakaat Nabi kata tu awak cobi sekali. Habis dah lah. Maka setakat ni lah ibu-ibu ayah-ayah pada malam ni. Sekiranya ada dalam ucapan hamba ni terkasar bahasa tak sedap dengar, hamba minta maaf banyak-banyak. Apa awak cobi-cobi tu ambil guna dah dalam ciwit kita untuk nak guna kebaikan kita. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang nak jumpa dengan kita tak berapa malam lagi. Tu nak rakyat kata. Maka malam ni, sekadar ni lah.
Dan pada kali ni kalau ada masuk lagi, kita jumpa pula. InsyaAllah ta'ala. Maka amu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajta wa la 'iban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dhallan illa hadaita wa la faqiran illa aghnaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dainan illa qadaita wa la mayyitan illa rahimta wa la mujahidan illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina mustafa muhammad والحمد لله رب العالمين.